Legenda Juventus secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengagumi mantan bintang AC Milan, Ronaldinho. Sejak kedatangan Ronaldinho ke AC Milan, membuat Del Piero sangat bersemangat karena bisa menghadapi mantan peraih Ballon d'Or yang satu ini. Namun dalam kesempatan lain, Del Piero pernah sekali menghancurkan Ronaldinho beserta klubnya AC Milan dengan skor yang cukup mencolok, yakni 4-2. Dalam lanjutan Serie A pada musim 2008-2009, Ronaldinho yang saat itu baru saja didatangkan AC Milan jelas sekali menjadikan pemain Brasil itu sebagai tumpuan baru. Laga yang digelar di kandang Juventus ini pun berlangsung cukup baik. Baik Ronaldinho dan Del Piero saling memperlihatkan tontonan skill yang luar biasa. Dalam laga ini, Del Piero berhasil membuat keran gol pembuka melalui titik putih. Pun sangat bagus dalam mengatur ritme permainan, baik Del Piero bersama Juventus maupun Ronaldinho bersama AC Milan. Gol Juventus lainnya berhasil diciptakan oleh Chiellini dan Brace dari Amauri. Sedangkan Ronaldinho dalam laga ini gagal mencatatkan namanya sebagai pencetak gol. Alhasil, Del Piero pun sukses menaklukkan pemain yang begitu ia idolakan bersama klubnya sekaligus. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See ya.